Baik, jadi bagaimana parti-parti politik ya melihat masalah ini yang menghimpit golongan pertengahan? Kami mendapat respon daripada dua parti politik di peringkat cawangan di Setiawangsa untuk melihat kaedah yang diambil. Saksikan. Kita dengan Persatuan Buduh, dengan Kim Satu Malaysia, dengan KRT, dengan Community Policing dan Rela, Surau. Dari sini kita buka rapat. Jadi kita ada kerjasama di antara NGO-NGO setempat lah. Dengan arti kata yang sebenar yang kita panggil kumpulan fokus lah. Begitu. Jadi kita bekerjasama. Dari data-data tu kita collect daripada NGO-NGO yang ada di kawasan kita ni lah. Daripada data tu lah kita akan buat pergi rumah ke rumah dan kita buat kaji selidik sama ada data tu betul tak betul lah. Kita pergi dan sekiranya data tu dah kita pergi rumah dan cek memerlu, mereka ni memerlukan bantuan, contohnya kursi roda ke, alat keperluan am ke. Dari situlah kita akan dapatkan maklumat ni dan kita salur kepada yang pihak yang berkenaan lah. Contohnya, kiranya tak dapat keperluan macam ni, kita, dia berminat dalam segi perniagaan. Jadi kita ada satu agensi, kita salur kepada agensi yang berkaitan untuk dapatkan bantuan-bantuan dana, untuk dia dapatkan bantuan untuk mula perniagaan sebab dia minat, contoh menjahit. Dia macam Ibu Tunggal kan, minat menjahit. Jadi kita dapatkan agensi yang berkaitan untuk salurkan bantuan mesin jahit pada beliau ni, contoh daripada Makasih lah. Makasih, Ikasih, bantuan-bantuan yang salurkan kepada dia. Jadi secara tak langsung dia dapat menambahkan pendapatan. Bagi cawangan PKR pula, bantuan yang diberikan lebih tertumpu kepada sumbangan keperluan dan dana. Sumbangan tu kita boleh ajukanlah kepada YB lah, calon sama ada calon baru. Tapi sekarang calon baru lah. Kita cuba lakukan setakat mana yang boleh lah. Jadi YB calon baru, dia baru saja masuk, dia dah dapat kes macam ni, dia tidak boleh tolak. So dia kena kena carry on kan. So basically dapat masalah bawa ke wakil, wakil akan cuba perjuangkan lah di peringkat federal dan sebagainya. Contohnya baru ni ada kebakaran kan, calon mari tengok, bagi keperluan asas dulu kan, dalam bentuk RM1 kan. Lepas itu bagi kad supaya dia boleh menghubungi andai kata apa-apa nak lagi bantuan keperluan. Sementara itu, bagi pihak PAS, umum mengetahui manifesto yang digariskan parti tersebut ada menyentuh isu-isu berkaitan kos sara hidup serta program-program bantuan bagi mengurangkan beban kos sara hidup bagi semua lapisan masyarakat.